Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bang Hafiz Salim dan tentunya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, tentunya baik dimanapun berada, jangan lupa untuk like dan juga komen video-video YouTube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe, yaitu dari Bos Nirvana. Channelnya adalah Bos Nirvana. Insya Allah mudah-mudahan program-programnya menghibur dan bermanfaat. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah eta sedekah. Alhamdulillah oge sedekah. Subhanallah oge sedekah. Seuri oge eta sedekah. Tapi kaseuri-seuri Pak dina Islam jadi sedekah. Takkan bapak ibu duit teu boga, harta teu boga. Aku seuri-seuri kuring oke puluhan tahun lagi kan itu tadi can pernah si kuring minum na panggung can minum lagi na panggung na nahon hah na biwir aku cek si can dibuka opat-opat meja bodi lebar di kakadun dulu berhubus ya Allah ya Robban etak Raja Salman datang ke Indonesia pariwul pak kebetulan saya lagi di Istiqlal cek ajudana protokolnya sabulan deh kita Raja Salman kesini ya Robban maaf pada KM ada apa Raja sebulan lagi ke sini. Terus bagaimana? Kalau Raja nanti datang ke sini, Raja pengen kencing-kencingnya harus gimana? Sebulan dek datang dan bikin ke tempat jauh kiri, Pak. Riwul jadi pejabat. Nah, akhirnya supir, sok. Supir mah yang kiri, buka part mobil, cerkikirin pas beres. Bahkan, punten ketika Jokowi datang ke Simpuling, 2 bulan yang lalu datang ke daerah Cigombong dari Iwu Pak Eta arek dahar ke rumah makan ge presiden mah bawa gelasna sorangan piringna sorangan lain piring di rumah makan bawa gelas piring sorangan dahar mulai di dahar ke presiden pak dilek gelap di asaan gelap besi ayah racun besi ayah formalin yang membahayakan Iwu jadi presiden mah barang akan jadi asaan gelap batu kurang suka wangi lamun barang dahar di asar gelap batu tarang kebeak dengan sekitar ibu pak jadi presiden kan barang akan jadi asar gelap batu ngenah kena kurang suka wanginya kurang suka wangi mau cek pak kue bor bus murak 8 kali digombrong kusir di kepuk-kepuk di wakil sehat makanan kuring yakin kurang suka wangi mah mual benang ku virus corona mual mual sabab geus biasa ngahakan virus virus ramah tuh tak kekul atau dihak ya udah mungkin jama masa lingsa ketika kita menggantungkan ketenangan kepada jabatan-jabatan belum tentu menjadikan ngejamin kurang tenang. Mubalik masih kasih jajan, sih kasih terolong lunak. Ngaji kali itu kali kurang kuning, balik ngaji teh berkat tuh. Di batur mati dia. Ya Allah ya Robana, jangan saling sangka kecil. Saling sangka cantang tuh bu, jadi mubalik jadi kiai senang. Cantang tuh kecil. Allah nungenah makirwe, naon ayat dikurang. Jalani, nikmati, syukuri, udah kelas. Kudu akhirnya orang kelas waktu parempo ke batu lecet. Dengenah orang lupa dedelan ke batu lupa tetempuan teh. Tungtung nama iya hayang, itu hayang, iya dianjung, tungtung nama jadi hun. Akhirnya nama jadi ibu, bapak, canggih, tekau kucang pun.
dipijakkan macam jadi kiai oge akur. Ya Allah, ya Robana, ibu mah ulah putihnya, salian dipetik air adahan ilmu ludan, sareng yang anak, balke cerakan yang salagi, putih-putih tehnya. Kurik mah gitu, aprak-aprakan, dua bulan, ilmu batur, pemandikan macam belajaran di belai. Tadi ngaji, alhamdulillah, jalanan masih kena halus, untuk cantik dirinya. Tepikan dia disambut kubun guru istirahat pula di bumi Al-Mukarram di pasantren. Alhamdulillah ketika dia mustabise mobil tinggal tren datang ka dieu geunaeun. Si kulit pak ngaji ka daerah Jatiluhur Purwakarta. Di pleret, nadana pleret sebab teh kapi kalau kasih acara kudu naik deui parahu nyebrang waduk. Nyebrang waduk-waduk di seberangan dirinya. Itu waduk Cirata Jatiluhur. Tapi karena tuntun waduk sugan teh tembi kalau kasih acara kudu naik deui ojek. Sajam satengah eta kuring naik ojek na jalan-jalan dulu di batu terjal bararada. Eta lumpur doang kurung kucang-cang di aspal. Sapatu hidung kiclo menang jimin teh jadi coklat aja. Kandang curang lumpur buru. Eta kuring naik ojek lain nyekel karena cangkeng tukang ojek karena beuh tukang ojek gitu. Siapa pun cekek baik, itu-itu dalam tangan. Tapi kalau kasih acara, ilhamillah, alhamdulillah. Ngajak ngarang lagi ngaji di lembur, ucap. Mustami itu luar biasa, beres ngaji. Ngarang ngaji di lembur, sangat lagi bahan, kentak beres ngaji. Daya tadi nalaku nangkot kamu cukul, kan mesti kalau pun tahu cinta. Ranginan, papais, wadid, dodol, boru, ayam, kebelah dia jauh satu ini nah motor belah dia hayam hirup nah jauh patus ditolol ke kita ayo nah motor patah kesek kapan-kapan aja jerik ada lompat jerik ya Allah nasib jadi kiai ku balik tapi kasih satu berkat itu dibawa karunya kenapa dia dibawa weh kiai berburatunya nah motor diujuk barang nanjak kita motor pas mulut kentuk waktu terenam blok. Ya Allah, motor kajung paling tukang ojek mungsem ngandeng tumpul kalapa di hirup tempai aina jengkang katukang jengkang amplop kiper ranginang buku caru adui kacak-kacak hayam lepas kita pun pedih-pedih kurang-kurang hayam untuk terisak kanampok paling pokok. Ya Allah, ya Rabbana ya nasib jadi kiai percaya apa itu. Ibadah kurang ka Allah lain anak loba zikir eling ka Gusti lan kade. Ketika kita punya harta jangan bangga dengan harta. Begitu pula Pak. Ketika kita punya amal pun jangan bangga dengan amal. Dunya kudu amal ge kudu iman di dunya ka. Beramallah kau untuk urusan dunia mau cekan Nabi kan dan tadi suabadan. Selamanya di alam dunia atau ngajauan tunan teik sama kurang hidup di alam dunia teh mualila pasti bakal ngalaman maut maka wakbali akhirat tiga beramalah kau untuk urusan akhirat bukan dekat kamu untuk budak
silakan kau ke kebun, ke sawah, ke pasar, ngantong ke jauh-jauhan teuing. Urang ge kudu beramal jang akhirat. Kaya-kaya urang teh bakal maot poe isuk. Sabab maot mah eueuh nu apa. Betul. Anu tua hidup, mati itu satu. Wadorikuh ka siratul, jalan kana api maot teh kupaku. Ari maot nama hiji ngajalan, anu rupa-rupa ulah sigan teu usum corona. Di KB itu baik teh gara-gara kopi. Si itu mau ku kopi, datang itu mau di kopi kenoai. Itu mau kopi, itu mau kopi. KB itu baik teh minal kopi. Ya jalan ti mau teh paru-paru patol. Nah ini kan jalan mau tuh paru. Pan diurang jadi dia anu marawatnya. Itu paru-paru patolnya mau nantinya. Ayo mau tabrakan ayah. Ayo mau tabrakan ayah. Aya nu mun diteuleum aya, aya nu mun ngalahirkeun aya, tadi kuring mah eueuh. Di kuring mah nu tabrakan teh nu hirup teh. Di kuring mah. Astagfirullah Pak Kiai. Aya nu bae tabrak. Kuna artis eta panggeus mun mangode foto. Ilmu terang-terang cuk terus paing dan naik akal terang ilmu paling gede was kumawan kalah kita kumawan nabuh terus paing terakhir kan paling deh ketika ayin amurang keselisan utakirun kadek cantang tungeta oge salamat di akhir. Tong ngarasa urang loba ibadah asa pangibadahna. Tong ngarasa urang mah geus bigawe amal saleh asa pangsalehna. Sabab ketika urang bigawe amal saleh ngarasa pangsalehna eta teh sabenerna amalan saleh tapi salah. Tapi najan ayeuna urang bigawe amal saleh ngan ngarasa kurang wae dina amal eta teh ngaranna saleh atuh tinggal ngajawab saleh teh. Yang salah gampang atuh soleh salah soleh atuh rutan soleh itu kalau tak maling salah soleh salah nah, salah nah, si kuring nanya ibu nggak jawabnya kuring nanya ibu nggak jawab kajen salah gitu nanaon daripada cicing wae. Soleh ngaku soleh. Kalah nanya deui. Pak syukuri teh soleh ngaku soleh teh naon eta teh? Salah. Hah? Salah. Tak kitu betakan geus make sama dengan ngaraka hati atuh. Nah, make sama dengan ngaraka hati. Soleh ngaku soleh. Sama dengan salah. Salah ngaku soleh. Sama dengan salah. Soleh ngaku salah. Sama dengan soleh. Jawab salah, kau jawab soleh. Dan kau jawab salah itu soleh jadi salah. Soleh ngaku soleh, etate. Salah. Salah. Makanya pantas cekan di Nabi punten. Ketika orang yang geslisan tun zakirun, loba amal, loba ibadah. Tau ngarasa jongjon, asapi surga leun kenapa? Sebab belum tentu pak. Amal kurang bisa nyelamatkan di akhirat. Belum tentu amal kurang bisa muli surga na Allah. Kenapa? Sebab kata Nabi ayah mengarana jalma muklis. Apa muklis itu? Non muklis nih? Hah? Oh, muklis nih bang? Bangkrut. Muklis nih bang? Makanya mulai jalma ngarana mang muklis berarti bangkrut. Muklis
teh bangkrut. Eta Kanjeng Rasul ketika kumpul dengan sahabat, naros ka sahabat, hei para sahabat, ada kudu ngamal muklis, nah anjeun, apa? Jangan nu bangkrut, cek sahabat, ya Rasulullah, al-muflis fina, orang-orang yang bangkrut di kami semua adalah maladir hamala, orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai uang, ya Rasulullah, aku sana gulung tikar, dagang nak rugi. Itu nanggap tu ayat ilu kali itu herang-herang kali bincuran kesan lemas kedang badan kesan kokolan-kolan dari mabir kata curi adam dalam lomak-lomakan dari sore dan sore miskin itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah cekat cekat nabi tengikun sahabat no bangkrut lah lain no kita indang kumli safin umat sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah yakti yaman kiamat kita jaman ke datang di kiamat disolatin mau amal solatna wasiamin mau amal puasana, wazakatin, mawa amal zakatna, mawa amal ibadahna, diasongkan ke Allah, amal ibadahna, ngajakkan cekan yang naik, etan jalbak ke di dunia na, wakon syakama ada, pernah nyarekan tatapana, pernah nyarekan dulurna, pernah menghina orang lain, pernah mencaci maki orang lain, pernah menyebarkan berita-berita fitnah kabatur, menyebarkan berita-berita hadisul-hadisul kinti, berita-berita wah, maka cekan di Nabi amal hadir kita jelma ku Allah dibikin kajal malu dicaci dimaki dihinana dan ketika amal kebaikannya telah habis dosa-dosa jal malu dicaci dimaki dihinana dipindahkan kita jelma na'udzubillahi minin itulah orang-orang yang bangkrut maka nampak katanya hati-hati ainah yukur mulai panas yukur mulai musim poli hati-hati dengan kabar koah. Silahkan ibu bapak hari ngan hukuman awai oke. Ngan ulang ketika ngajebak ngancurkan kata amal kurang. Kurang bebeakan belaan hiji jelma. Bebelaan presiden kurang ma ada anger we kia. Tek presiden sawai jadi ke anger we kurang rakyat kecil. Jangan sampai kita dihancurkan amal kurang. Gara-gara kabar koah. Makana Allah lawati-wati dalam Al-Qur'an. Nam ari waktu jeung kabar oh berita anu jelas bener jeung teu. Makanya Allah lawati-wati dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasikum bihabain fatabayyanu. Allah kabeh hadap teh. Ngawarehan Allah teh. Lupan eta teh kalam Allah beujeung maka samun deui ku lapat au. Allah Allah. Itu si kuring ngaji Pak kamari di Banten. Jeung kuring internasional Syekh Salman Abdullah. Eta mah beres turun panggung Syekh Salman. Pendak jeung si kuring ningali beujai, tingali ya abdi kamari ngaji. Di mana? Di Timur Tengah. Eta aya ku hebat bupati Timur Tengah. Mustami ngadangukeun nu maos Quran teh nepi ka kusuk. Nepi ka hikmat. Mun ka hikmat, masyaallah. Hoi, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar di batu. Mun ka hikmat. Kurang mah teu bisa kitu atuh Allah Allah di bareng mah teu hati. Iwan itu bari nurutan. Allah. Lah itu barang kagak bari ngayo. Si kopa atuh ngajawab Allah ngarah urang babarengan jeung Kanjeng Nabi di surga na au. Allah. Barade. Aroyo. Sok jawab si kopa. Allah. Encan sampai mulai. Terus Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kum binabain fatabayyan Allah hei jamaah-jamaah nu ariman di mana datang kabar beja kanjeung di mana bae di sahabae maka anjeun teh kudu tabayun heula Allah abdi Allah ada eta basa Sunda jadi kurang teh ketika
tabayun teh naon? Naon tabayun teh? Krescok kos. Cross check. Klarisasi. Klarifikasi. Klarifikasi. Kasih tatanya heul. Ula. Kudu deuk tatanya sagala rupa teh. Ulah siga urang ora. Lupa sisi jalan, papang ijeng dini-dini, kenaku ijeng dini-dini seberangkul, ke budak korang teh alih ngerti seberangkul, kaya tak budak korang di Ciduhan ke ini-ini. Goblok, siapa budak korang haram jalan? Itu budak korang, ini, goblok mah. Kudu nangan lukun ke, kaya ngerti seberangkul, kalahkan di luar. Siapa tuh jelek mah, tuh jelek naon ini. Ayo capek-capek ngerti seberangkan itu, ayo ngerti seberangkan itu, siapkan itu. Hau, tatanya helah. Kalau je akhirnya dia mau bayar manusia gitu, nempok kilo sen, tarat tatanya, tarat naon, ugu manggil seberang, sekarang tu tanya kenal manggil naon ini dia, aku seberang, untung sedipai hari ini, ya Allah, ya Robana, hati-hati dengan hoax, dengan hoax. Hati-hati dengan kuah, bahaya besi ngaruksa kata amal urang. Nyenumpang babarina gampang benang kuah, sahak ibu, awewe bapak, gampang pak. Gampang awewe mak, sapu-sapu kata, wah langsung nyebar sekali. Gampang awewe mak, naon sababna, sabab perasaan wanita itu lebih kuat daripada pemikiran. Beda pun bapak-bapak, pun bapak-bapak mak, pemikiran lebih kuat daripada perasaan. Ibu mah perasaannya sensitif, halus, lembut. Sama wanita itu makhluk. Maksudnya wanita itu perasaannya lembut, betul. Pak, sok lembut dari makabar. Ibu-ibu mah dari makabar keluar datang ke musibahan. Gak baru-baru mikir. Ya jaya ke musibahan. Langsung pingsan. Perasaan anu muncul pingsan pun bapak-bapak mah teu liwat ka kecelakaan bapak-bapak mah pikir heula ieu kumaha carana beres teu gigi geus beres kakarat pingsan. Perasaan ibu lebih kuat pemikiran paneuri ibu-ibu mah ningali budak-budak bajuna debel da ibu mah geus teu mikirna naon perasaan main geus kana mah kumaha ieu budak bajuna anyar deui. Jentik kebang emok sudah, jentik hijung, anjung, mayar kumangke, ibu-ibu, mayar mah kumangke, terlalu banyak pikiran, perasaan lumayan. Tapi bapak-bapak, pemikiran yang lebih kuat. Bawa bapak-bapak barangnya ke pasar, kamol 7 lantai di bapak IKB, mau 5 hente kecil. Loba mikir bapak-bapak. Makanya Pak Nupang Babarina gampang kuhuaksa. Ibu-ibu kita salaki tilu kuecan balik-balik ke usaha salaki. Ibu-ibu teh berusaha tak salaki tak teh kawarung. Ibu teh balanja berjual di warung teh cintu kawarung teh kecil. Enak tuh. Asa tanah tempoh salaki kemana wais berusaha tilu kuecan balik-balik. Iya dengekun cet dengekun tam. Ini teh waktu dia. Tong kayong yoran deui teh bojeuk. Nah, emang aku naon kitu. Kamari abdi di pasar teko salaki heuceum mamawa nu montok. Da eta pak ibu-ibu langsung teh. Padahal eta can bener can naon teuing bener teuing teu salakina kitu. Geus menekel ampek heula. Tapi ka imah budak kabarerang apa-apaan. Salaki datang di luar kene can can asuh eta pamajikan di sebelah kampung di lawang bari molotot saha sia nu molotot mangulang salaki nu molotot naon nu molotot di babawa ku si di pasar saha oh eta mah kali kurupu ku aing di tiungan. Allahu akbar kana pak jaga ieu besi rusak kamal urang babawa kaina teh. Apun kata boro-boro ibu-ibu kan, jangankan jalma biasa pak, kiai ajengan mau balik ainak lobat lu benang kohang. Pun kata simpuli mau nyontokkan batur jauh tuh, nyontokkan simpuli besok anak pak. Simpuli tapi benang kohang. Nyak ngaji di daerah Pangandaran,
Kita beres ngaji jam 12 penting badai istirahat di Tasikmalaya lewat Cikalong perjalanan 80 km lewat hutan belantara. Pas tepi ka Cikalong arah ka Cikatomas ditukang aya budak orang budak-budak dua anak motor jatuh dua anak geus ujar dina hati wah ieu jaba poe geus sasaha leuweung terus-terusan we budak ieu mah beda pir ngebut bener lamun itu budak poe tegal bener pak budak kuring ngebut itu kitu kuring tarik itu bukit tarik geus ujar dina hati begal ieu mah begal ieu bahaya ieu lamun urang ngebut terus dibicarakan di budak-budak itu belokan hareup geus urang turun golok bedog ka dieu teh urang sakadeukan banyak urang keleh ku jelema doa geus ujar dina hate kuring turun dina mobil untung budak ora ge turun na motor teh ngan untungna budak ora ngomong teh heula ceuk budak ora kiai ceuk kuring naon sa budak-budak lain berkat di ngalon ari PT panitia euceuk atuh cek kuring teh bisa diberkati nyaur atuh ngawea nalepon atuh bapak cina kiai eueuh si nyarona hararese untuk kuring tuh ngaluarkeun golok bedog cuma lamun kuring ngaluarkeun golok bedog eta urusan jeung polisi eta bade sanajan ya Allah hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara berkat eta lah makanya sih dari perhatian ke panitia ini Kanjeng Nabi ngajarkeun akhlak. Anu kadua teh ieu akhlak. Akhlak dina keluarga. Kumaha akhlak dina keluarga? Wa kahijina lisanul dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu 'ala imani. Tah, boga pamajikan anu salehah. Ieu akhlak teh kakara cara naon ieu? Pamajikan anu solehah, kumaha anu solehah teh siga Siti Khadijah. Tinggalikeun pak, Kanjeng Nabi jeung Siti Khadijah ngajak di bumi nanti gaduhna naon tapi romantis. Bahagia bae di jannah rumah surga. Eta Siti Khadijah diwaktos gaduh apel hiji. Eta apel pak dituang ku Siti Khadijah, krek-krek saeuf sapotong Kanjeng Nabi suntik, diasongkeun ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya apa sepotong deui tilas abdi ya Rasulullah. Hebatna Rasulullah pak, dicandak eta apel jeung lucuna baginda Rasulullah digigit pas bekas gigitan Siti Khadijah. Satu apel dimakan berdua. Makana sok turutan ku ibu-ibu urang dieu. Ngarah rumah tangga teh terbangun sakinah turutan akhlak ka Kanjeng Nabi Siti Khadijah. Sok beres lagi suka membeli apel hiji. Dahar ku ibu eta apel. Saeuf sapotong salaki datang ka sungguh ka salaki. Ngajar mandi di Siti Khadijah. Kang, enak. Ya apel, Kang. Terus kumaha? Geus di dahar kumaha sapotong? Terus ieu sapotong di dahar ku sia. Ditarima moal. Pak ditarima moal. Kuring yakin ditarima, ditarima. Nah, nanti puter-puter bila dipilih-pilih di sofa urut nanti ketemu dan di sangkara bias bahkan hebatnya Rasulullah ini saling dihubungi akhlak dalam rumah tangga ketika Rasulullah sedang duduk pak tiba-tiba datanglah Siti Khadijah dipanggil eta Siti Khadijah ku Kanjeng Rasul gelis batur kanjeng eta Siti Khadijah disimpen di atas pangkuan Rasulullah dilabuhun Siti Khadijah ku Kanjeng Rasul Siti Khadijah dipanggil baginda Rasulullah dipongker didekap Siti Khadijah dari belakang kemudian kepala Siti Khadijah ditempelkan di atas paha Rasulullah nah dina pimpin Rasulullah diusapan rambut nambah lima macam dan alukun indahnya ku indah indah pak ibu dengan rumah tangga puluhan tahun pernah jadi ibu ibu salah jujur pernah dilabuh ku salaki pernah diusapan rambut paling papa cekin Quran pernah toh lain itu moal moal toh diharap-harap menyeri-nyeri HP eta pak Kanjeng Nabi keur ngalabun Siti Khadijah di
tiba-tiba datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Cek Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, indah sekali akhlakmu terhadap istrimu, ya Rasulullah. Kau lagi kan bisa melaksanakan akhlak sehingga anjir, ya Rasulullah. Apa jawabkan ya Rasul? Hei Umar, kamu anjir hayang apal amal untuk dibidawiku kami ayina. Allah bakal ngampura karena dosa kami, saburan pemajikan yang kayak kita lakukan kami. Luar biasa. Makanya kak bapak-bapak, bapak-bapak pemajikan gendut, montok, ulah sok dihina ulah, asing kekate asing. Semakin bertambah kiluan pemajikan bapak, maka akan semakin bertambah dosa bapak, bapak dihampura ku Allah. Asal kuat mampu, amin. Karena kak ibu-ibu itu marah rontok isukan masih para nenek ulah kalangka darah liat KWWT marah bebang darah liat pertahankanlah kemontokan ya bakal kaget pak pengadahan sawu pengadahan baso pengadahan nanti buah-buahan isu-isu buah rohor ainah buah. Aina maklum oke ngadahar nanti buah apel, buah pir. Ngarah naun cenah cek dokter oke, sabab itu bisa menghilangkan lemak supaya aina tengontok deh ngadahar buah. Makanan sayur-sayuran. Cek sah cek dokter, cek kuring, cek sah. Cek teh emang ngadahar buah-buahan, ngadahar sayuran, mata kebegang, tengkar awak. Nyok cek dokter, belum tentu cek teh. Kingkong ngadahar nanti buah para rontok. Gajah sayur-sayuran merawat toko cedang daunan. Yuk, itu lah pun hayang kurang, lu montok gampang. Kunaon, mandinya pakai sunlight. Sabab, naon sababnya sabab sunlight itu membasmi lemak yang membandel. Tak kulit titip ke ibu-ibu, lu marah rontok di sukan masing parede. Salah kiki diukan, kan? Potong-potong. Aku mah ada di titah manggilah buah. Jadi hadirin rahimakumullah, seueur ieu upami ayeuna kurang nyarioskeun akhlak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ayeuna pribadi dina keluarga, cara akhlak dina agama, cara akhlak dina sasara umat manusia, cara akhlak ayeuna dengan Sang Pencipta. Ngan kumaha parantos kabusatana 12 ibu-ibu geus dua kliung wae. Geus budak bidik wae. Komononya tak korok, ya Allah ya Robbal Alamin. Komononya tak korok, menyerah salah kita. Ayo dilihatkan wahai, aku tenang, luka syukur, mampuran, luka tenang, mudah-mudahan isik kulitnya lihat dia, si kaya mampu mahatna. Khususnya isik kulit kumungkan kanggo sadayana. Iu mampu isik kulit sejak silaturahmi wae. Nyumponan pangulem pun guru, ketua nyumui di dia. Dari ngaji mampu guru kurang wek di dia. Oh dia tiga serok cekin gitu. Siap-siap. Sakit wek dua hari itu. Mudah-mudahan manfaat apun dengan luka suhun. Cakakak intem nau bih-bih yang santa kawan. Kapan dia kulih ngerekwi kami geras tadi akhir berkat. Allahumma fikilah kuah mitari ma'rumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.